berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dan sembah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. The left side, can you see this mountain? Are you going to believe me if I say that this one, it was not here before, it was somewhere else? Pada suku-suku di seluruh dunia buka bumi ini mau berziarah untuk bersyukur kepada Tuhan, dan kami terlebih lagi bersyukur karena Tuhan pilih kami untuk hari ini boleh menetapkan langkah kami di Yerusalem ini karena kebaikan Tuhan, ini semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Karena itu kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan baik, bukan karena kami punya uang, bukan karena kami punya waktu, bukan juga karena kami punya kekuatan, tapi semata-mata hanya karena Tuhan yang memilih kami. Biarlah kami memasuki kota ini dengan hati penuh dengan syukur.
sehingga seperti kata Yerusalem itu, kota damai itu, kami pun mendapat damai dari Tuhan ketika kami menginjakan di kota ini. Terima kasih Bapa, dan kami siap untuk berjalan belajar, memberkati juga bangsa dan kota ini sampai 5 hari ke depan bersama-sama, dari mulai Yerusalem sampai nanti ke Tiberias. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kota Yerusalem. Amin. Amin. Haleluya. Laulam. Haleluya. Yashiru kulam. Bemila achat bodeda. הלב מלא בהמון תודה, והולם גם הוא איזה עולם נפלא. הללויה עם השיר, הללויה על יום שמאיר, הללויה dan memberkati Israel untuk berangkat ke Israel bersama-sama dengan kami. Kapanpun waktunya, kita akan sama-sama menikmati sukacita dan juga akan belajar banyak dari sana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pada WhatsApp saya ya, biar gak kaget.